Kemudian saya balik semula ke tempat slip stitch ya, tadi marker dekat sini ya. Tempat marker tadi. Ini slip stitch, ini chain, ini single crochet. Jadi kita terus dekat tempat slip stitch sini, kita tak buat apa-apa, kita terus lompat, masukkan hook ke dalam single crochet pertama, ambil benang dan ambil benang. Okay, kita buat satu slip stitch untuk lengkapkan pusingan ni, dan kita masuk semula marker dekat slip stitch. Sebab setiap kali kita sampai ke tempat sini, kita tak buat apa-apa, kita akan skip ya. Okay, chain. Dan di single crochet yang pertama sini, kita teruskan buat single crochet. Okay, ulangi langkah yang sama. Okay, untuk pusingan ini dan juga pusingan yang seterusnya, kita akan ulangi langkah yang sama, di mana sampai hujung kita akan slip stitch kat hujung sini, masukkan marker, chain dan mulakan single crochet. Kita akan pusing macam ni. Okay, nanti dia akan naik. Okay, dia akan naik body bag. Kita akan buat pusingan seperti ini sehingga ke ketinggian yang kita nak. Jadi rakan-rakan boleh berhenti di ketinggian yang nak. Kita teruskan kemudian. Okay, saya sampai ke ketinggian yang saya nak. Selepas slip stitch, saya masuk ke row terakhir. Row terakhir ni kita tak buat kita tak buat single crochet ya. Kita buat slip stitch sepanjang row ini, sepanjang barisan ni ataupun pusingan ni. Okay, kita masukkan hook, tarik keluar dan tarik keluar, masukkan hook, tarik keluar. Okay, kita akan buat satu pusingan. Okay, buat satu pusingan dengan slip stitch ini. Tujuannya untuk tegurkan border bag ni. Okay, sangat senang saja. Okay, ini kejadian yang dah siap dengan slip stitch. Ini sebelum siap slip stitch. Tengok yang ni, dia nampak macam berompak sedikit ya. Setelah siap, dia akan nampak tegur macam ni. Okay, siapkan satu pusingan dengan slip stitch. Akhir sekali, kita sampai ke hujung dan kita slip stitch ke stitch yang pertama ni. Okay, sama je. Ni boleh potong. Kemudian kita simpan benang yang berlebihan ni. Okay, dan masuk ke dalam. Di antara stitch ini, itu dia siap bag kita. Okay, untuk hiasan, untuk bab hiasan ni bolehlah letak apa-apa saja, nak letakkan bunga ke, apa-apa saja yang bersesuaian. Yang ni saya ada logo. Okay, boleh je masukkan logo macam ni. Tinggi sangat. Kita letakkan satu baris rasanya. Ataupun ribbon
apa-apa je. Okey. Yang ni ialah satu yang saya siap. Dah siap sebelum ni. Okey. Ni warna sebenarnya ni warna purple ya. Warna purple gelap. Okey, saya masukkan rhinestone ke sini. Okey, logo dekat atas tepi sini. Tepi sini dulu saya masukkan clip ring macam ni. Clip ring ni dia gunakan screw saja ya. Boleh screw masukkan dan screw kiri kanan. Rakan-rakan boleh gunakan D-ring pun boleh, ikut je yang ni. Lepas tu saya pasangkan zip. Okay. Itu dia pack kita pada hari ini. Buat ikut kreativiti masing-masing. Sangat senang saja. Okay, selamat mencuba ya. Kita jumpa lagi di tutorial yang seterusnya.